Halo nakama, ya di video kali ini aku bakal mengeksplor sebuah villa milik Bu Eni. Ya sorry, ini bukan Bu Eni yang lagi viral itu ya teman-teman, tapi pemilik villa ini bernama Bu Eni yang memang kondisinya sudah cukup lama terbengkalai ya. Dan jadi Bu Eni itu memiliki villa di atas bukit gitu teman-teman, dan tempat ini cukup seram banget ya kalau kita telusurin kalau malam seperti kayak gini teman-teman, sedikit mencekam banget. Dan kita mungkin langsung ke dalam villanya aja karena kondisinya hujan banget di sini teman-teman. Ya makasih. Gokil men, ini cukup serem banget. Dan kondisinya memang di luar sini sudah apa ya, banyak banget kayak rumput-rumput yang memang dibiarkan. Sebenarnya tempat ini tidak dijaga ya, karena tempat ini cukup serem banget ya. Mana mungkin orang berani jaga di villa ini men. Ya, kita coba untuk telusurin. Jadi kondisinya bener-bener kayak di hutan gitu deh. Ya, lihat samping kanan kiri, ini adalah hutan gitu atau pohon-pohonnya memang sudah tinggi gitu teman-teman. Ya kalau nggak salah tempat ini cukup lama banget ya, sekitaran ada 10 tahun tempat ini ditinggalin oleh Bu Eni ya. Dan ini cukup apa ya, baunya nggak enak banget tau. Ini padahal lagi di posisinya lagi di depan ini, aku belum masuk tau. Coba kita tengok dikit deh. Wah ternyata di samping villa ini dia adalah pohon bambu gitu tau. Coba kita kesini dulu deh teman-teman. Ya sebenarnya tempat ini jauh banget dari keramaiannya karena villa ini dia posisinya di atas bukit gitu dan kondisinya cukup sangat-sangat ya serem banget ya teman-teman ya. Dan ini ada arah, ada jalan gitu maksudnya. Ini kemana ya? Oh, samping villa ini, dan di sini ada satu kamar mandi deh. Cukup hancur juga ya, teman-teman ya. Oh, gila men. Oh, ngeri banget. Dan gua di sini sendiri masuk ya, teman-teman ya. Ini seperti kayak rumah panggung gitu tau ya. Rumah panggung yang ada di atas bukit. Dan ini pintu sudah kebuka, teman-teman. Oh gila men. Assalamualaikum. Sebenarnya tempat ini masih bagus banget ya keadaan di dalam villa ini. Dan ada beberapa kasur di bagian sini teman-teman. Dan oh gila men, cukup sangat merinding banget ketika aku udah masuk ke dalam villa ini. Oh kondisinya di dalam ini sudah hancur juga sih. Tuh, kok baunya aneh tau. Halo. Kamar mandi men, bagus banget tuh kamar mandi. Meskipun tempat ini sudah terbengkalai ya teman-teman ya, tapi ini kondisinya temboknya atau dindingnya itu masih bagus banget. Cuman atasnya dia sudah rapuh gitu ya. Dan kita juga harus hati-hati. Ini ada kamar kecil juga di bagian sini. Wow. Dan ini ada pintu, ini ada kemana ya? Ini pintu bukan sih? Ya jadi Bu Eni meninggalin villa ini cukup lama banget ya teman-teman, dan kondisinya pun saya tidak tahu Bu Eni itu sekarang tinggal di mana. Cuman aku tahu banget tadi aku ngobrol ya sama warga, ngobrol sama warga di sekitar sini. Dia menceritakan villa ini adalah milik Bu Eni. Entah kenapa kok bisa meninggalkan villa sebagus ini ya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat ini lemari-lemarinya men. Gokil nggak sih? Ya, villa ini terbengkalai cukup lama banget dan pemiliknya adalah Bu Eni ya. Entah kenapa villa ini dibiarkan atau ditinggalin oleh pemiliknya di atas bukit dan memang hampir kayak seperti hutan ya teman-teman ya. Ya mungkin kita lanjut explore lagi. Oh,
Sebenarnya situ ada kayak satu pintu, tapi entah kemana itu ya, kayak ke belakang rumah ini deh atau villa ini. Dan ini sepertinya adalah bagian dapurnya, teman-teman. Kondisinya memang sangat hancur ya, dan baunya tidak enak banget. Halo. Seperti kayak ada orang tau. Serius, seperti kayak ada orang. Dan aku juga merasa kayak tidak sendiri di dalam villa ini, teman-teman. Halo, siapapun kalian, jangan ganggu saya di villa ini. Ya, sebenarnya villa ini berlantai dua ya, teman-teman ya. Tapi nanti kita naik deh. Dan baunya harum banget tau di villa ini. Kayak ada yang pakai minyak wangi gitu, Kak. Oh, gila. Cukup serem banget sih. Dan coba kita naik ke atas. Ya, keadaan di atas ini dia ada satu kasur. Dan ini keramiknya udah jebol gitu. Ordennya pun masih bagus banget ya. Masih bersih gitu. Allahumma sholli syaitan Muhammad. Halo. Ya, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin aku sih. Ya, kita baik aja. Kita fokus ya, teman-teman ya. Ada dua kamar sebenarnya, cuman ini kayak terkunci gitu. Coba kita buka. Iya, terkunci. Dan di sini tulisan please do not open. Panas banget, men. Iya, panas banget. Oh, gila. Ini besar banget tau. Kamar mandinya cukup keren. Permisi. Oh, baunya gak enak banget. Yuh, serem banget ya. Oh, kamar mandi nih. Sumpah. Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Halo? Ada suara ya? Serius ada suara? Abaikan aja deh. Ada sapu di bagian sini. Ya, jadi di lantai dua dia tidak terlalu banyak ruangan-ruangan gitu ya. Jadi kita langsung turun aja. Ya, sebenarnya villa ini tidak terlalu besar ya, teman-teman ya. Cuman dia cukup hancur juga. Dan gue juga masih tanda tanya kemana perginya Bu Eni, pemilik villa ini. Banyak yang tidak tahu ya sebenarnya Bu Eni itu pergi kemana dan meninggalkan villa di atas bukit kayak gini, teman-teman. Wah, gokil. Ya, kita langsung turun aja deh. Dan tidak terlalu banyak banget yang bisa aku review ya, teman-teman ya. Gokil banget Bu Eni memiliki rumah atau memiliki villa di atas bukit, dan dia bener-bener kayak apa ya, jauh banget dari keramaian gitu, teman-teman. Ya, kita langsung ke bawah aja lagi. Ya, buat semuanya, makasih yang sudah support channelnya Ghoster Solois, dan pokoknya bantau terus ya. Bantau terus channelnya Ghoster Solois dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe ya, teman-teman, supaya channel ini berkembang. Dan thank you semuanya.